au dzillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim baik di antara perkara yang sangat penting yang buat orang banyak terhalangi dari hidayah yaitu karena takut dimusuhi oleh masyarakat, takut meninggalkan adat istiadat. Dan ini adalah sebab yang paling parah yang menyebabkan orang tidak dapat hidayah. Lihatlah Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Tatkala Nabi saw mendakwahkan Islam kepada mereka, kata mereka, Inna wajatna abahana ala ummah, wa inna ala asarih muktadun. Kami telah mendapati orang tua kami di atas suatu jalan dan kami tinggal ngikut saja. Kami tidak ingin keluar daripada tradisi nenek moyang. Kami tidak ingin keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi tradisi ini masalah yang buat seorang susah menerima kebenaran. Kenapa tidak ingin keluar dari tradisi? Kenapa kalau dia keluar dari tradisi akan dicela? Dalam ayat yang lain, wa idha qila lahum taala ila ma anzalallahu ila rasul. hasbuna alehi Tatkala dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasulnya, maka mereka mengatakan cukup apa yang kami dapati ayah ayah kami. Jadi cukup ajaran ayah kami sudah cukup nenek moyang kami. Tidak ingin merubah ajaran nenek moyang. Inilah yang menjadikan Abu Talib tidak mau masuk Islam, karena tidak ingin keluar dari adat nenek moyang. Padahal dia telah berkata, Walau kada alim tu bia nadi Muhammadin min khairi adiyanil bariyah tidina. Walau lal malamatu au hidaru masabatin lawajat tani samhan bidah kamu bina. Sungguh saya telah tahu bahwasanya agama Muhammad, agamanya Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Kalau bukan karena takut dicela, bukan kalau bukan karena takut dihina oleh masyarakat, kau akan dapati aku akan terima agamanya Muhammad. Waktu Rasulullah SAW mengatakan, Wahai Abu Talib, pamanku, ucapkan, La ilaha Allah, aku akan bela engkau. Abu Jahal mengatakan, Satu kalimat saja sudah cukup membuat Abu Talib tidak beriman. Kata Abu Jahal, Atar guabu an millati Abdul Kau benci dengan agama nenek moyangmu? Kau benci dengan agama bapakmu? Abu Talib tidak bisa berkutik. Kenapa? Abu Jahal mengingatkan tentang tradisi. Seakan-akan dia berkata, Kau ingin keluar dari tradisi nenek moyangmu? Abu Talib tidak mampu keluar dari tradisi nenek moyangnya. Membuat dia akhirnya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena berpegang teguh dengan apa? Tradisi. Dan ini bahaya seperti ini. Sebagian orang tahu itu tradisi syirik tetap aja dijalankan. Kenapa tradisi nenek moyang? Tidak mau ditinggalkan. Dia tahu tradisi ini salah. tidak Dan meninggalkan tradisi sangat susah. Bahkan umat Islam terjebak dengan tradisi. Saya bayangkan. bayangkan ya. Contoh, contoh. Di tanah air kita. Di sebagian daerah. Daerah tersebut, mungkin anda tahu tapi saya tidak ingin menyebutkan. Jadi daerah tersebut dikenal banyak ulama muncul dari daerah tersebut. Tetapi sampai sekarang masih ada tradisi kalau nikah yang bayar mahar perempuan. Ini tradisi menyelisih Islam atau tidak? Tapi mereka tidak bisa rubah karena tradisi sangat kuat, berat. Keluar dari tradisi itu bukan perkara yang susah, bukan perkara yang ringan. Kecuali orang yang punya jiwa yang besar. Padahal dari kota tersebut banyak ulama yang muncul, ulama-ulama top. Tetapi sampai sekarang tidak bisa mereka tinggalkan tradisi itu bahwasanya kalau menikah yang bayar mahar apa? Perempuan. Tradisi. Ada satu lagi satu daerah satu pulau, banyak orang hafal Quran dari pulau tersebut. Banyak imam-imam berasal dari pulau tersebut. Tapi sampai sekarang tradisi masih berjalan. Kalau ingin menikah, maka laki-laki culik itu sang wanita, dibawa pergi. Nanti kemudian disambut untuk dinikahi. Kan enggak boleh seperti ini. Cewek dibawa pergi, entah pergi terus ngapain aja kan. Kholwat nggak boleh. Tapi tradisi itu tidak bisa ditinggalkan. Bahkan dari orang-orang Islam sendiri. Padahal tempat tersebut banyak orang hafiz-hafiz apa? Quran. Kenapa? Itu tradisi. Tidak bisa ditinggalkan. Maksud saya, tradisi itu perkara yang sangat, kata Ibn al menjelaskan ini, perkara yang sangat membuat orang terhalang dari hidayah. Lihat Abu Thalib tidak bisa dapat hidayah gara-gara tidak mau meninggalkan tradisi. Oleh karena di antara julukan yang paling sering diberikan kepada Nabi adalah Sobik Sobik itu artinya orang yang keluar dari tra tradisi. Inilah yang membuat Al Walid ibn Al Mughirah akhirnya tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Walid ibn Al Mughirah sebagaimana disebut dalam buku-buku tafsir seperti tafsir Al Tabari, tafsir uh, apa namanya Al Bagawi kemudian tafsir Ibn Qaisir. Jadi Al Walid ibn Al Mughirah kata Ibn Qaisir rahimahullah. Ahadu ru'asa'i Quraish la'anahullah. Salah seorang dari Pemimpin besar orang Quraisy. Semoga Allah melaknatnya. Kenapa dia mati dalam kondisi musyrik dan dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibn Ibnu Abbas bercerita, "Dakhala Al-Walid ibn Al-Mughirah ala Abi Bakar bin Abi Quhafah. Fasa'alah anil Qur'an. Fasa'alahu anil Qur'an." Suatu hari Al-Walid bin Al-Mughirah bertemu dengan Abu Bakar, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah bertanya tentang Al-Qur'an. "Falamma akhbarahu kharaja ala Quraisyin." tatkala Abu Bakar membacakan Al-Qur'an kepada Al-Walid bin Mughirah maka Al-Walid bin Mughirah ini pun keluar bertemu dengan orang-orang Quraisy dengan kaumnya kemudian dia berkata ya ajaban lima yaqulu ibnu abi kabsyah fa wallahi mahwa bi syi'rin wala bi sihrin wala bi hadhi min al-junun kata dia sungguh indah ucapan-ucapan yang dilantunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapan tersebut, lantunan-lantunan tersebut itu Al-Quran, bukanlah perkataan orang gila, bukanlah syair, bukanlah sihir. Karena Walid bin Mughirah pintar, dia tahu ini bukan perkataan sihir, bukan perkataan orang gila, ya, dan juga bukan perkataan penyair. Wa inna dan sungguhnya perkataan itu dari perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tatkala dalam berita yang lain dia mengatakan la, wa fiha bahwasanya dalam Al-Qur'an yang saya dengar tersebut ada keindahan, ada rasa manis yang saya rasakan waktu saya mendengar lantunan Al-Qur'an tersebut. Maka pembicaraan dia ini didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang gawat ini. Al Walid bin Mugira, kalau masuk Islam orang Quraisy semua masuk apa? Islam. Gawat. Dia enggak boleh masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal berkata ya, jadi orang-orang Quraisy pada mengeluh. Mereka berkata wallahi ya la in saba al walid la tasaba la tasbu quraishun seandainya al walid keluar dari tradisi nenek moyangnya mereka mengatakan orang yang masuk Islam namanya sabi yaitu orang keluar dari tra tradisi kalau walid masuk Islam keluar dari tradisi nenek moyangnya maka orang Quraisy seluruhnya akan masuk Islam maka Abu Jahal berkata ya ana wallahi akfikum sya'nahu itu urusan saya walid biarkan itu urusan saya maka Abu Jahal pun pergi menuju Walid bin Mughirah tatkala dia bertemu dengan Walid bin Mughirah dia berkata Alam taro ila kaum ika kau jama ulah kasodakah wahai wali tidakkah kau lihat kaum orang, orang Quraisy sudah sedang mengumpulkan sedekah buat kamu maka wali berkata alas tu aksarohum malan wa walada bukankah saya orang yang paling banyak hartanya paling banyak anaknya ngapain mereka mengumpulkan sedekah buat saya ini Abu Jahal hanya bohong saja maka Abu Jahal berkata ya tahadzuna an inna mata dekul ala ibni Abi Kuhafa litusi bamin to amihi. mereka bilang kau itu datang bertemu dengan Abu Bakar karena ingin makan di tempatnya. Maka kau dengar Al-Quran. Makanya mereka kasihan sama kamu. Maka mereka kumpulkan sedekah untuk berikan kepadamu. Ini hanya dongengan siapa? Abu Jahal dia bohong. Jadi kata orang-orang Quraisy mengatakan kau tadi dengar Al-Quran di, di, rumah Abu Bakar karena kau ingin makan di tempat dia. Makanya mereka kasihan. Mereka ingin kumpulin sedekah buat kamu. Maka Walid berkata, Aku tahadatsa bihi asyirati Apakah orang-orang Quraisy sudah bercerita seperti itu, menuduhku seperti itu? Falawallahi la akrabu ibn Abi Kuhafah wala Umar wala Ibn Abi Kabsyah. Kata dia, demi Allah saya tidak akan dekat lagi kepada Abu Bakar dan saya tidak akan lagi dekat kepada Umar dan saya tidak akan lagi dekat-dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qawluhu illa sihrun yuthar. Adapun yang saya dengar itu yang indah itu hanyalah sihir yang dipelajari, diwarisi dari orang-orang sebelumnya. Ini akhirnya dia berfikir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Thumma kutila kai, thumma nazar, thumma abasa abasar, thumma abasa wabasar. Ya, akhirnya apa? Nah, Walid bin Bukhiro akhirnya berfikir. Apa yang harus saya katakan tentang perkataan Muhammad? Kalau saya bilang itu syair, maka bukan syair. Kalau saya bilang itu perkataan orang gila, maka bukan perkataan orang gila. Maka dia berfikir. Thumma nazar. ثم أبسى وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر kata Allah sa uslihi kemudian dia berpikir apa sih perkataan yang cocok untuk membantah Muhammad dia pikir-pikir pikir akhirnya dia mengatakan itu adalah sihir kalau saya bilang itu syair orang Arab tahu itu bukan syair kalau saya bilang perkataan orang gila orang orang Quraisy tahu itu bukan perkataan orang gila supaya benar saya bilang aja itu sihir Akhirnya kata Allah dan saya katakan in ila basar ini bukan perkataan Allah tapi perkataan manusia. Kata Allah sauslihi sakor Saya akan masukkan Walid bin Mughirah dalam neraka sakor Akhirnya dia masuk neraka jahanam Tadinya dia sudah mau mem masuk Islam. Namun karena tidak ingin dicela, tidak ingin dikatakan keluar dari tradisi, akhirnya tidak mau masuk Islam. Oleh karena ikhwan fillah Allah wa ya, Hal yang sangat berat yang membuat seorang terhalangi dari hidayah di antaranya berpegang teguh dengan tradisi. Makanya saya ingatkan, ada timbul sekarang istilah Islam Nusantara. Ada istilah timbul Islam Nusantara. Kita maksudnya apa Islam Nusantara? Kalau maksudnya Islam Nusantara, artinya kita mempertahankan tradisi. Kalau ada ajaran Muhammad, kita harus filter dengan ajaran Islam Nusantara. Maka ini berbahaya, tidak benar seperti ini. Justru Islam itu datang sejak zaman Nabi Muhammad untuk merubah tradisi. Makanya orang-orang Quraisy tidak mau merubah tradisi mereka. Mereka tetap pertahankan kesyirikan, mereka tetap pertahankan kebiasaan mereka karena Muhammad datang untuk merubah tradisi. Seharusnya itu berlaku sampai hari kiamat. Justru kita tradisi di alam di Nusantara ini harus difilter dengan ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebaliknya ajaran Muhammad kita filter dengan tradisi apa Arab sehingga timbullah perkataan, nah kalau jilbab ya pakai kebaya sudah cukup karena ini tradisi, jangan ikut orang Arab. Jadi seakan-akan Islam itu apa Arab ya. Sehingga ajaran-ajaran Muhammad berusaha di Sallallahu Alaihi berusaha difilter dengan tradisi. Ini kebalak balik. Harusnya tradisi difilter dengan Islam. Ini sekarang Islam mau difilter dengan apa? Tradisi. Akhirnya nanti bahaya. Kalau ini berkembang, orang bisa salah sangka. Oh ini ini Nusantara. Sehingga nanti timbul acara-acara bid'ah atau ritual-ritual syirik yang dipertahankan. Kalau ada Islam yang melarang ditolak. Oh enggak ini ritual. nggak bisa. Islam tidak boleh melarang ini. Karena ini sudah tradisi kami. Ini yang bahaya seperti itu mempertahankan Nusantara padahal banyak tradisi yang baik tidak apa-apa, tapi kalau tradisi yang salah harus dirubah jangan Islam yang ditolak untuk mempertahankan tradisi yang yang salah wa Allah tadi kita sudah jelaskan tentang penghalang-penghalang hidayah. Adapun sebab-sebab untuk meraih hidayah maka sangat banyak ya. Tapi tidak akan kita bahas ya, ya karena terlalu panjang kalau kita bahas. Tapi intinya para ulama mengatakan sebab hidayah yang paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan kita sering berdoa dalam salat kita, ih dinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus." Ini di antara sebab utama seorang dapat hidayah sampai wajib bagi kita setiap salat baca firman ini, ih dinas al mustaqim." Yang jadi masalah adalah hati kita tatkala kita membaca doa ini. Dan kita tahu bahwasanya kalau hati yang lalai tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Saking kita hafal Al-Fatihah dengan lancarnya, mau kita sambil mikir matematika bisa baca Al-Fatihah. Mau sambil mikir pekerjaan kantor kita bisa Al-Fatihah tahu tahu walad amin ya. Saking apa? Saking hafalnya. Sehingga tatkala kita mengucapkan ihinas suratal mustaqim, tidak ada kehadiran hati ini jadi masalah. Padahal tiap hari kita minta hidayah minimal sehari 17 kali. Nah, maksud saya nasihat kepada diri saya dan kepada hadirin dan hadirat, tatkala mengucapkan dinas siratal mustaqim, serius dan konsentrasi dan menghadirkan hati, Bosnya kita benar-benar butuh hidayah. Kenapa? Makna dari dinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, maksudnya apa? Ya Allah, kalau saya masih bengkok luruskan ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus pertahankan kan kelurusan saya ini ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus dan sudah isi koma, tunjukkanlah saya pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Itu maksudnya apa? Eh, dinas mustaqim. Saya ulangi. Maksudnya apa hina al-mustaqim Maksudnya ya Allah. Kalau saya bengkok luruskan, kalau saya sudah lurus ya Allah pertahankan. Kalau saya sudah lurus dan sudah saya pertahankan, ya Allah bukakan lagi pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Masih banyak perkara baik-baik yang belum saya tahu dan belum saya kerjakan. Itu maksudnya eh hina mustaqim Jadi Doa yang paling penting agar mendapatkan apa? Hidayah. Ya. Yeah. <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم